Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Saya di so, zaman alat nasi asabi fihim kalkabit al-jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara Bismillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Amma ba'd satu FM Radio Robani Marajut Ilmu dan Peradaban Generasi Robani dan Pemirsa KMTV di mana penonton berada Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Di kesempatan pagi hari ini kita kembali di program Diktat Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz Dan Alhamdulillah juga sudah bersama ketiga guru-guru kita Yang sudah berkesempatan hadir di studio Di pagi ini kita akan mengangkat sebuah bahasan yang kita beri judul Garis-garis besar haluan niat ini memang perkara yang sangat uh, penting sekali Menjadi yang asasi sekali dalam uh, setiap ibadah yang kita lakukan Taib, seperti apa bagaimana nanti kita akan berbincang bersama guru-guru kita ini Dan kita akan mendengarkan masing-masing penyebaran dari beliau Taib, generasi Sirwani dan pemirsa KMTV Sebelum kita mulai, kita sapa dulu yang sudah hadir di studio Ada guru kita, Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Khair Ustaz, Ahlan Ustaz Hayakallah Ustaz Baik, kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Kabar baik Ustaz ya Alhamdulillah Hayakallah Ustaz Kemudian ada, ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik Ustaz ya Baik, Barakallah Ustaz Baik, generasi Romani dan pemirsa KMTV untuk tidak memperpanjang muka dimah, kita akan langsung saja seperti biasa kepada pembahasan. أولاً نطلب من معلمنا الأستاذ الدكتور داسمان يحيى المعلي إل سي ما حافظه الله تعالى فليتفضل مشكوراً نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى صلى الله عليه وعلى آله السادة الشرفاء وأصحاب الكرام النبلاء أهل الصدق والوفاء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء الأوفى ثم أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله حق التقوى ومراقبته في السر والنجوى فإن أجسادنا على النار لا تقوى فتمسكوا من الإسلام بالأروة الوثقى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى العلماء nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, cinci dan puan-puan, saudara dan saudari, baik yang hadir bersama kita pada kesempatan ini di studio KMTV, eh uh, tuan guru, tuan guru kita, Fadilatu Ad-Doktor Hidayatullah Ismail, wakil Haji Dr. Helmi Basri dan Al Akh Rai Amran serta kawan-kawan yang bertugas di studio Sadat dan Ustaz Syafi ataupun yang mendengarkan melalui 91.1 FM Merajut Ilmu dan Peradaban serta yang menyaksikan melalui berbagai media live streaming KMTV Saudi TV, Hak TV dan Bapak TV serta media-media lainnya yang bekerja sama termasuk Rabbani TV. Mudah-mudahan kesempatan pagi ini walaupun agak berkabut tapi mudah-mudahan menjadi selimut dari panasnya mentari. Semoga Allah SWT lindungi kaum muslimin dan musliman para hambanya dari segala sesuatu yang tidak diinginkan bersyukur kita pagi ini bisa kembali mengudara walaupun karena berbagai kesibukan sebagian masyaih ada yang safar seperti Dr. Hadiatullah kemarin pagi umrah Masya Allah umrah mabrurah insyaallah Semoga diterima Dan Buya kita Dr. Helmi Kesibukan kuliah yang Semakin padat uh, Maklumlah Calon-calon guru besar ini harus Diberi porsi-porsi besar uh, Sedangkan saya sendiri Juga pikirkan Allahumma musta'an Termasuk juga kuliah uh, Pada pagi ini Masya Allah Ustaz Helmi Masya Allah mungkin sudah rindu dengan pertemuan ini Boleh buka pintu Dan pintu saya memang selalu terbuka Alhamdulillah uh, Mudah-mudahan Beberapa menit ke depan Dapat kita berikan Atau dapat kita bincangkan sesuatu yang Bermanfaat bagi kita Khususnya bagi kami Atau kita yang berada di studio Yang sedang berdialog ini Atau kepada siapapun yang mendengarkan Uh, Al-Akhri Masya Allah kreatif memberikan judul GBHN Awak kira pertama garis-garis besar haluan negara yang dulu selalu hafal itu saja Masya Allah Tuhanakallah ternyata garis garis besar haluan nian. Mungkin ini berlahir dari kekhawatiran sebagian dari kaum muslimin Bahwa tidak sedikit orang dengan niat yang baik melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan, bahkan ada hal-hal yang jelas-jelas melanggar, dan kadang-kadang me, mendekati, mendekati, kesyirikan, tapi kadang-kadang dibela belain dengan alasan asal niatnya baik Baru, Mungkin ini yang dimaksud dalam pembahasan ini Namun no karena dia garis-garis besar Saya mulai dari garis-garis besar okay. saja Nanti mungkin saya akan mau saja Mungkin isi dan khatimahnya Mungkin dokter dayat tentang Mungkin urgensi niat Pemasangan niat Seperti apa niat Sedangkan dokter habis mungkin akan membahas tentang kasus-kasus kontemporer dan kekeliruan dalam menggunakan niat. Kita tunggu saja. Kau muslimin, kau muslimat dirahmati Allah. Ketika Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan dalam hadis Numan ibn Bashir uh, atau menyebutkan dalam hadisnya ketika menyebutkan innal halal bayyin yang halal itu jelas wa innal haram bayyin dan haram itu terang wa bainahuma umur mustabihat dan di antara keduanya adalah adalah perkara-perkara yang subuhan nah Lalu kemudian beliau menyebutkan ala wa inna fil jasadi mutrah ingat dalam jasad itu terdapat segumpal daging ya iza saluhat saluhan jasadu kullu wa iza fasadat fasadal jasadu kullu bila yang itu segumpal daging itu salih maka tubuh ini semuanya ikut soleh. Dan bila dia rusak, rusak pula semuanya. Maka Nabi mengatakan ala wahiyal qalbu. Ingat, itu adalah hati. Sebenarnya terjemah yang sahih wallahu alam adalah jantung. Sebab kalau kita ke orang Arab nanti nak beli hati onta misalnya, jangan bilang qalbu. Kau bilang, dibilang kalb nanti dikasih jantung. Karena kalb itu artinya sebenarnya adalah jantung. Karena yang berputar-putar itu jantung. Tapi karena sudah terlanjur dari dulu terjemahannya hati, kalau terjemahan jantung agak ganjil. Maka tersebut jantung hati. Para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Ala wahiyal kalbu. Maka Nabi menjadikan Kalb itu sebagai pusat. Ketika bicara tentang ketakwaan, itu ketakwaan di hati. Tentang masalah niat seseorang, itu juga di hati dan jabi menjadikan masalah niat itu subhanallah perkara yang sangat besar di sisi Allah sangat bernilai. Bahkan hadis sebutkan niatul mu'min khairul min amalihi. Niat seorang orang beriman itu lebih baik daripada amalnya Gimana bisa lebih baik? Satu Orang berniat buat kebaikan Dapat pahala sempurna Baru niat Tapi ketika dia kerjakan barangkali Belum tentu sempurna Bila niatnya tidak baik Atau niatnya kurang baik Tapi kalau dia berniat tak jadi dikerjakan maka langsung dapat pahala satu sempurna. Tapi kalau seandainya dia kerjakan tidak sempurna, maka gara-gara tidak sempurna niat tadi, maka bisa ini. Yang kedua, niat juga bisa membuat batalnya aman. Atau sahnya amalan. Makanya kalau berubah niat, bisa merubah amalan yang sah menjadi amalan yang batil seperti akan diwah oleh para fuqaha di dalam uh, masalah-masalah fikih misalnya seseorang salat asar di awalnya dia niat salat asar lalu di tengah salat asar ingat salat zuhur belum didirikan Maka dia mungkin ingat bahwa zuhur mesti didahulukan dari asar. Maka dia rubah niatnya dari asar ke zuhur. Maka kita katakan perubahan ini membatalkan kedua-dua salat tersebut. Salat zuhurnya batal karena dia sendiri yang batalkan merubah niatnya. Salat asarnya batal karena tidak dimulai dari awal. Ini hanya kasus-kasus masalah ini Atau misalnya Orang niat salat mutlak Sunat mutlak sebelum azan subuh misalnya. Nah Setelah sedang salat Azan orang selesai sholat, apa Dia masih salat Di masjid itu nunggu sebentar sekali Lalu dirubahnya dari niat salat mutlak Menjadi salat sunat subuh Maka kita katakan atau ulama menyebutkan ini juga membatalkan salat kedua-duanya salat mutlaknya batal salat sunatnya batal. Tapi sebaliknya sah, sebaliknya sah. Misalnya dia uh, salat sunat uh, mukayyad khusus dengan niat khusus salat sunat subuh misalnya. Lalu orang mau ini atau misalnya yang lebih pasti mungkin salat sunat zuhur Pada rakaat dia niatkan karena ada yang mengatakan pada rakaat sekali salam lalu ketika dia sedang salat empat kan terlalu panjang orang mau salat zuhur berjamaah artinya dia rubah menjadi salat sunat mutlak karena bisa dijadikan dua maka dalam hal ini ulama menyebutkan sah perubahan niat ini sebab apa sebab di dalam sunat muqayyad tadi tergantung terkandung ter niat solat solat mau tapi tidak sebaliknya. Ini mungkin Ustaz helmi lebih menyebutkan lebih detail dalam masalahnya. Kaya kan garis-garis besar saja. Jadi begitu pentingnya niat, sehingga para ulama memberikan pembahasan dalam masalah ini dalam buku-buku yang masya Allah ada yang sampai dua jilid niat pilih ibadat, ada yang satu jilid. Dan itu pun, subhanallah, masih tetap ada hal-hal yang kadang-kadang tidak, ini saking pentingnya masalah niat itu. Ada seorang murid masuk atau di dalam satu majelis, melihat gurunya mau datang, dia berdiri dan bukakan pintu. Lalu saya pegang tangan anak, anak itu. Apa yang kamu niatkan tadi? Dia bilang niat buka pintu aja. <laughs> niat buka pintu. <laughs> Dia tidak paham pertanyaan saya. Apa niat kamu bukakan pintu itu apa? Dia buka pintu aja. Nah, di sini pentingnya niat itu. Kalau kau niatkan membuka pintu untuk mengkhidmat Syekh, niatnya mendatangkan pahala. Kalau kau niat berdiri tadi, bertemu dengan Syekh, bertanya dia perlu minum atau tidak kau siapkan minumnya niat lagi atau dia berniat bertanya dia sedang lapar dan sebagainya niat lagi walaupun semua mungkin tak jadi kau kerjakan itu sebabnya niatul mu'min niatul mu'min khairu min amali ya seorang mu'min lebih bagus daripada atau lebih baik daripada amalnya berapa banyak orang dengan niat mendapatkan pahala orang yang berbuat Barangkali tonton, perempuan masih ingat hadis tentang dunia li arba'i nafar, dunia li arba'ati Dunia itu milik empat orang. Yang pertama rojulun, atahulillah ilman, malan. Satu laki-laki yang Allah berikan harta dan ilmu fa ya'malu wa yu'allimu wa yunfiqu bima ataahu Allah min fadlihi fa huwa fi ahsani hal almu ada hartah punyah dan kedua keduanya sahhara huma lisabilillah keduanya dijalan Allah fa bi fi ahsani hal orang ini orang yang keadaannya terbaik nikmat harta nikmat ilmu dan amal subhanallah ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما ولكن تمنى لو أن الله آتاه علما ومالا لفعل مثل عمل فلان الأول أو أخذ أحسن منه Andainya, tapi dia bercita-cita, andainya saya mendapatkan harta dan ilmu seperti si Fulan, maka saya akan mengamalkan seperti apa yang diamalkannya atau lebih. Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, "Huma fil ajri sawa." Kedua-duanya pahalanya sama Allah. Ya tak perlu sedih, tidak ada piti banyak ya, tidak perlu sedih. Kita niat, tapi Allah Maha tahu. Ini bukan dibuat-buat ya. Karena dalam hadis juga disebutkan men men talabah sidqan min kata siapa yang benar-benar jujur minta mati syahid kepada Allah Taala Allah beri bahala syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya tapi Allah tidak bisa kita tipu ini benar-benar niatnya seperti itu andainya saya diberi saya akan melakukan lebih seperti yang dia lakukan atau lebih Huma fil ajri sawa ada dua yang ketiga rajulun atahu allahu walam yutih ilman diberi harta tapi tidak berilmu pasakhara malahu fi al-ma'asih atau fi al-ma'asih atau fi al-fasih Allah berikan dia harta tapi tidak berilmu lalu hartanya digunakan untuk berbuat maksiat maka dia fi aswa'i halin orang ini kondisinya paling buruk jadi banyak harta itu belum menjamin kondisi baik kecuali sudah diiringi dengan ilmu nah, yang keempat rajulun lam yu'tihi allahu malan wala ilman walakin tamanna lau atahu allahu malan la fa'ala misla ma fa'ala fulan Andai saya punya harta, saya akan berbuat maksiat seperti sepulan pula. Huma fil wizri sawa. Ini dua-duanya sama-sama. Sama dosanya. Ini besarnya pengaruh niat dalam ibadat kita. Masyarakat kiram yang dirahmati Allah SWT. Oleh itu, Nabi SAW mengatakan, Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu diukur dengan niatnya. ulama seperti Jamaluddin Al-Qasimi ya, rahimahullah dalam kitabnya Al-Qutul Matlub al subhanallah Al-Wa'zul Matlub min, al -Qu, uh, al min Qutul Qulub itu uh, tahzib Qutul Qulub li Abi Talib Al-Makki dia mentahzib kitab dan ikhtisarnya menyebutkan bahwasanya dengan niat bisa saja amalan mafdul ya fukul amalan yang asalnya lebih rendah pahalanya tapi dengan ta'addu niat dengan berbilangnya niat seperti yang dikatakan syekh tadi kepada muridnya kalau kau niatkan ini, ini, ini bertambah kebaikannya dengan bertambahnya banyaknya niat akan mengalahkan amalan yang asalnya lebih utama boleh mencontohkan bahwa sedekah itu sirri sedekah yang diberikan dalam kondisi tersembunyi seperti dalam hadis sabatun yuzilluhum Allah fi dhilli la yumala dhilla ila dhillu itu rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu dia bersedekah disembunyikan sampai tangan kiri tidak mengetahui tangan kanan apa yang diinfakkan samping tersembunyinya dan saya sudah bertemu dengan orang seperti ini di antara guru kami Syekh Abdul Aziz Abdullah Tib Syekh ya. Subhanallah setiap memberi orang dia minta akad janji jangan sampai dibuka sampai saya mati Subhanallah ketika beliau meninggal baru timbul cerita si Pulan. Masya Allah cleaning service pukul hadis semuanya dapat insentif rutin setiap bulan dari beliau lebih tinggi dari gaji mereka tidak diketahui kecuali setelah beliau meninggal Nah, maklum lu sadiq Bangladesh khasara khasara katanya jadi e, orang bertanya apa khasara <laughs> khasaran khasaran katanya kan apa yang buat mereka rugi lalu dia tanya si Abdul Aziz mat halas wapi <laughs> dia sudah mati leis khasarai nak wallah huwa ala tur yajib fulus ya qulu sahar dia terus beri uang 500 rial gaji mereka 300 riyal. beliau gaji 500 beberapa orang itu enggak ada yang tahu rahimallah rahmatan wasi'a ah. subhanallah beliau ini memang walaupun mungkin enggak tersebut disebut sebagai ulama besar Tetapi sifat yang dia bawakan sifat ulama yang tidak didapatkan pada sebagian ulama besar. Allah Itu baru satu. Ada yang lain lagi. Ada beberapa mahasiswa, Ustaz. Karena antara S2, S3, di hadis dulu lama nunggu, ada yang dua tahun. Dia berikan masing-masing mereka lebih besar dari beasiswa yang diterima oleh anak pasca saldana. Baru diketahui setelah beliau mati. Rajulun anfaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ma anfaqat belum lagi beliau kalau diktat selalu dipotokopikan untuk mahasiswa gratis di seluruh kelas rahimallahu rahmatan wasi'ah dan susah memang dicari seperti beliau dari para para pengajar kita nah yang seperti ini pada asalnya disembunyikan lebih bagus tapi ada kalanya di sebagian momen sedekah yang diiklankan alaniyah bisa mengalahkan itu dengan apa dengan niat seorang yang dipandang ketika dia bersedekah bisa menjadi contoh bagi yang lain bagi yang lain andainya dia yakin ketika dia tampakkan sedekahnya diikuti oleh orang ramai maka saat itu niatnya berdakwah, niatnya mengajar dan sebagainya atau niat untuk silaturahim. Kadang-kadang kita beri kepada keluarga kita kalau tidak dia tahu dari kita, mungkin dia akan menuduh kita yang macam-macam. Maka niatkan untuk menjalin, mengeratkan silaturahim, maka dapat lagi pahala lain dari sedekah tersebut. Contoh lain beliau sebutkan, orang solat malam. Pada asalnya tidak diberitahukan pada tetangga. Tapi kalau kita tahu bahwa kalau kita bangun lebih awal terdengar oleh tetangga, mereka ikuti, maka niat membangunkan itu adalah pahala lagi. Karena man sunanil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yang qasmin ujuri bi Siapa yang mencontohkan contoh yang baik dalam Islam, maka Allah berikan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan tanpa mengurangi pahala orang itu dan seterusnya dan yang lebih dari itu semua bukannya seperti pahala tapi sah tidaknya amal kita tergantung kepada niat kita oleh sebab itu maka saya sudah sampai di sini dulu seperti yang saya janjikan hanya pembuka isi-isi daging-dagingnya ada pada asyikhan insyaallah ta'ala bagaimana seperti apa niat apa pengaruhnya pada amal dan apakah niat bisa merubah sesuatu yang tidak syariatkan menjadi syariatkan? Apakah sesuatu yang melanggar bisa dianggap sesuatu yang yang dibolehkan? Nanti kita dengarkan daripada Mas kita. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallah fiikum. Jazakallah khairan untuk pendahuluannya. Kita akan dengarkan selanjutnya seperti kata Ustadz, ini Barangkali daging-dagingnya kita akan dengarkan dari guru kita, Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Faliha Taufatul Masyukur, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan para guru kita yang kita muliakan Dr. Dasman dan Dr. Helmi Basri semoga Allah senantiasa menjaga mereka dan Allah berikan keberkahan dalam hidup dan anak keturunan mereka seluruh ikhwah yang berada di studio saudara Rai Adnan dan Syafi'i Semoga Allah berikan kekuatan dan kesabaran untuk mendampingi dan membersamai dakwah ini dan Allah berikan pahala yang tak terhingga di sisinya Pertama-tama mari kita bersyukur pada Allah pada kesempatan yang sejuk ini kita kembali bisa berbincang berdiskusi bersama dalam agama kita. Tidak ada hal yang paling bermanfaat dalam kehidupan, kehidupan ini melainkan memincangkan sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita itu tentang agama kita yang akan membawakan kita, yang menjadikan kita orang-orang yang senantiasa terukur dalam gerak dan amalnya. Apalagi pagi ini kita membicarakan tentang satu hal yang sangat urgent yang Sangat penting dalam kehidupan kita Di dalam beramal Yaitu masalah niat ya. Karena niat adalah fondasi dari setiap amal kita Dia akan bisa besar Dan amalan itu bisa kecil Seperti yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Barok ya rubba amalin saghirin ta'zimuhu niyyah karena niat betapa banyak ya, amal yang kecil tapi akan bernilai besar di hadapan Allah azza wa jalla wa amalin kabirin ya tusaghiruhu niyah. sebaliknya pula ada amal yang besar ya, di hadapan Allah tapi karena niat tidak betul maka tidak bernilai di sisinya oleh itu ikhwah Bicara tentang niat adalah hal yang sangat utama dalam kehidupan kita. Kemudian kita memperbanyak ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberi taufik oleh Allah untuk bisa meningkatkan ittiba' kita kepadanya, membuktikan kecintaan kita kepada baginda kita alaihi salatu wasallam qaulan wa fi'lan baik itu secara lisan maupun amal nyata dalam kehidupan sebagai bentuk bentuk bukti cinta kita kepadanya tidak ada seseorang yang bisa mencontoh nabi dan bersemangat mengikuti nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala ini yang kita selalu minta kepada Allah agar kita senantiasa dikaruniakan diberikan melimpahkan kemudahan untuk bisa mengikuti sallallahu alaihi wasallam sampai ya, kita meninggal dunia. Ikhwah filah, kaum muslimin dan muslimat, <coughs> saudara-saudari para pendengar KMTV di manapun berada <coughs> dan uh, saya akan awali uh, <coughs> bagian saya dengan satu firman Allah Subhanahu wa taala ya. Ini adalah pesan Allah kepada kita Bahwa uh, Tidaklah kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla Melainkan Kita harus mengikhlaskan seluruh Apa yang kita kerjakan untuk Allah Azza wa Jalla Mengikhlaskan Ketaatan kita Baik itu Amal-amal yang sifatnya adalah Amalul qalb Ya, amalan hati kita. Kemudian baik itu sifatnya amal al lisan, ya, amal lisan kita maupun amal jawarih yang semua itu adalah diperlukan keikhlasan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita perhatikan ya kitab-kitab para ulama mereka memulai ya sekali Imam Bukhari dan Imam An-Nawawi ya mereka menempatkan posisi hadis yang pertama yang mereka tulis adalah hadis yang berkaitan dengan niat. Sebagaimana telah dijelaskan syekh kita tadi bahwa hadis itu apa hadis tentang niat innamal amalu bin niat. Ya. Amal itu memang tergantung kepada niat. Ukuran pahala kita di sisi Allah diterima atau tidaknya di sisi Allah itu tergantung kepada kepada niat seseorang. Maka ikhwah filah setiap kita harus berusaha untuk menjaga niatnya ya. Karena niat sebagaimana Syekhul Islam mengatakan ya an-niyatu lil amali lil'jasad. jasad ya bahwa niat itu kedudukan niat bagi satu amalan <coughs> bagi perbuatan kita seperti mana ruh ya kedudukan ruh bagi jasad kita apalah artinya jasad kita tanpa ruh dan tidak akan bergunanya satu amalan tanpa niat. Nah inilah Syekhul Islam juga mengatakan al ikhlasu huwa hakikatul Islam. Keikhlasan itu adalah hakikat Islam. Sebagaimana kata beliau, lianna al-Islam al-Islamu -al lillahi <coughs> bil-tauhid, al-Islamu lillahi bil-ibadah la li -ghairi. kita berserah diri kepada Allah dengan ibadah kita ya tidak kepada yang lain inilah <coughs> hakikat daripada keikhlasan itu adalah huwal Islam Islam itu mengajarkan kita kepada ya mengajak kita untuk mengikhlaskan seluruh apa yang kita kerjakan lillah subhanahu wa taala maka ikhwah uh, fillah rahimakumullah Ada perkataan ulama salaf ketika berbicara tentang ya, hati, ya, bicara tentang uh, cinta kepada Allah dan keikhlasan kepada Allah. Di antaranya apa yang uh, dicontohkan oleh mereka tentang sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya, bahwa al-martabah ya setelah Nabi saw kedudukan setelah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam manusia yang terbaik di muka bumi ini adalah beliau Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taala anhu <coughs> di antara perkara yang menjadikan beliau ini adalah orang yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala ya uh, ada ungkapan di antara Ibnu Qudama Ibnu Rajab juga mengatakan bahwa uh, Masa bakakum Abu Bakrin, ya, salatin wala bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ditempatkan oleh Allah dengan tempat yang lebih mulia ya dibandingkan manusia di muka bumi setelah Rasul sallallahu bukan karena banyak salatnya bukan karena banyak puasanya bukan ibadah-ibadah yang lainnya walakin qalbi karena apa yang ada di hatinya itu yang menjadikan dia Menjadi orang yang memiliki, memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Ikhufila. Keikhlasan beliau kepada Allah. Kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ya, di antara uh, beliau, subhanallah, di antara manaqib beliau. Dimana banyak sekali membebaskan para budak-budak. Orang-orang -budak, ya, lemah. Orang-orang yang tidak dipandang ya di kota Mekah di saat itu. Dengan harta yang ia miliki. Dengan uh, kekayaan yang ia punya dibebaskan para budak-budak, dibebaskan ya orang-orang lemah di sana. Sampai ada yang mengatakan, "Ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak ya pilih orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki ya uh, kekuatan dibandingkan orang-orang yang lemah-lemah yang kamu bebaskan ini? Sehingga kalau kamu bebaskan itu bisa membantu Islam, bisa menguatkan agama yang mulia ini." Lihat Jawaban yang sangat simpel yang beliau katakan adalah bahwa aku lakukan ini semua karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah karena Allah, ya dibebaskan karena Allah. Tidak ada dia memandang hal-hal yang lain gitu. Yang penting dia lakukan itu karena Allah Taala. Tidak dipandang yang lainnya, tapi dia inginkan bahwa dibebaskan karena Allah Taala. Makanya di antara ciri-ciri ahli surga itu apa? Ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa' aw wala syukura. Mereka itu ketika memberi tidak menginginkan balasan, tidak menginginkan pujian, tidak menginginkan ucapan ini dan itu. Tidak. Tetapi mereka melakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang harus kita lakukan ikhwalillah? Karena niat merupakan adalah muara daripada niat itu akan menjadi muara Ya, segala amal kita Diterima atau tidaknya oleh Allah Ta'ala ta Maka perlu kita menjaga niat Mulai kapan? Sebelum kita beramal Sebelum kita melakukan satu amalan Satu ibadah kepada Allah Azza wa Maka perlu kita mengawal niat kita ya. Banyak orang ketika mungkin melakukan amal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tapi terkadang ketika dalam melakukan amal itu berubah niatnya maka yang kedua kita harus menjaga niat kita di saat kita beramal Apakah selesai? Belum. Apakah cukup kita mengawal niat sebelum kita beramal kita qollillah atau di saat kita beramal misalnya kita jaga tetap niat kita cukup belum? iblis dan syaitan tidak akan membiarkan kita seperti itu tapi kita perlu untuk menjaga ruang setelah beramal untuk kita jaga niat kita lillah subhanahu wa taala ya misalnya ya orang-orang beramal ya seperti eh, misalnya pergi umrah, lah misalnya tadi disebutkan ya awal niat umrah lillah subhanahu wa taala karena Allah ya karena ini adalah sunnah dan perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya niatnya lillah tapi ketika tiba-tiba di depan Ka'bah ya kan berubah ya ketika ingin uh, berdoa kepada Allah membelakangi Ka'bah karena ingin selfie <laughs> misalnya begitu kan seharusnya berdoa kepada Allah azza wajalla kan. ya maka berubah di situ niat-niatnya nanti akan terganggu dan akan ternodai niat-niat itu ya. atau misalnya bangun malam ya misalnya bangun malam ini subhanallah bangun malam misalnya ya ketika bangun malam lillah azza wa jal, ya kan ketika melakukan lillah tawaraka wa ta'ala tapi setelah selesai sholat terlihat hp lalu ah ingin ada status dan seterusnya alangkah indahnya suasana hati tadi malam masya Allah ya kan Alangkah indahnya suasana hati tadi malam. Aku bersimpuh sujud di hadapanmu sehingga sejadaku basah. Ya insya Allah. Nah ini bisa merubah niat kita ini. Makanya subhanallah ada di antara perkataan para ulama. ya ini, Perkataan mereka ini begini. Euh, lebih aku sukai tidak bangun malam. Tetapi paginya aku menyesal kepada Allah. Daripada aku bangun malam. Tapi paginya aku ya ujub. Sombong kepada Allah. Dengan apa yang kulakukan. Tapi ini maksudnya bukan melarang kita untuk kiam tidak ya, tapi disinilah para ulama mencoba untuk mengawal hati kita itu, mengawal apa yang kita lakukan ya, bukan sekedar niat. Nah ini nanti pembahasannya, Dokter Helmylin. Bukan sekedar niat di dalam beramal bukan hanya sekedar sekedar niat, melakukan amal saleh bukan sekedar niat, tetapi Subhanallah kita harus mengawal dengan ya apa yang kita lakukan itu adalah uh, lillah subhanahu wa ta'ala dan sesuai dengan ya, tuntunan dari, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sehingga Safyan al-Thawri yang mengatakan ma'alastu ashadda alaiya min niyati tidaklah ya, ada hal yang paling berat untuk aku ya kawal untuk aku coba ya memperbaikinya daripada niatku dan ikhwan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menggambarkan betapa menjaga niat itu sangat payah dan sangat panjang waktunya mulai dari sebelum kita beramal sampai di saat saat beramal sampai setelah kita beramal lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadisnya ya derajatnya makbul ya la adam ashaddu inqilaban aw taqalluban min perhatikan bahwa hati anak adam itu lebih cepat dia berubah ya kan lebih cepat dia berbalik daripada apa daripada air yang sedang mendidih yang berada dalam apa namanya dalam bejananya dia akan melampaui itu bayangkan ikhwah filah betapa cepatnya hati kita ini berubah maka perlu kita mengawal niat kita ya sebelum beramal sesudah beramal saat beramal dan sesudah beramal makanya itulah kata para ulama yang tanya Sufyan tadi bahwa tidak ada hal yang paling berat untuk aku kawal dalam hidup ini melainkan daripada niat sehingga di antara ucapan para as salaf ya, uh, ucapan mereka begini tentang usaha mengawal niat itu. Jahat tu nafsi fi qiyamil 20 sana. Aku berusaha menjaga niat saya dalam qiyamul lail 20 tahun lamanya. Bayangkan ni 20 tahun. Wa tazalladzu biha 20 sanatan ukhra dan aku baru menikmati ibadah kiam lail itu dua tahun setelah dua puluh tahun setelahnya. Yang yang mana kita ini khafila berubah terkadang niat-niat kita. Ya, terkadang subhanallah lillah azawajal, tapi kemudian setelah itu yang penting bahwa ketika kita jatuh ya bangun kembali. Ketika kita salah dalam berniat kita luruskan kembali niat kita. Itu yang penting. Ya, di mana manusia penuh dengan khilaf dan salah ya penuh dengan kekurangan dalam kehidupan kita ikhwafillah dimana niat-niat yang salah tadi perlu kita luruskan ya jatuh bangun kembali ya kemudian kita jatuh bangun lagi luruskan niat yang parah yang jatuh tak bangun-bangun maka ikhwafillah ini yang perlu diusahakan dalam setiap urusan kita karena nanti orang yang paling berbahagia di hari kiamat kelak bukan sekedar mereka yang beramal tetapi orang-orang yang memiliki amalan yang bersangat kualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala, memiliki amalan yang sangat unggul di sisinya. Allah Tabaraka wa taala telah mengatakan di dalam sebuah ayatnya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fudail Ibn Iyad menjelaskan makna kata ahsan amal. Amal yang unggul itu yang mana? Iya kan? Maka beliau menyebutkan dengan dua syarat. Dengan dua syarat yaitu ikhlas lillahi azza wa jalla mengikhlaskan seluruh amal kita karena Allah dan ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam maka dari ayat ini kita dapatkan di dalam ibadah tidak hanya cukup niat baik tidak hanya cukup niat baik tetapi di dalam ibadah ini, ikhwafillah, mesti kita mencontoh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tidak tidak cukup niat baik. Terkadang ketika kita mengingatkan orang di dalam kehidupan kita bahwa uh, akhir ini amalan tidak disunahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa jawabannya? Niat saya baik. Ini masalah dalam, ini keliru di dalam amal. niat baik tidak cukup tapi harus ittiba kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita mencontohnya sebagai bukti kita men mencintai nabi kita alaihi salatu wassalam, saya akan eh, berikan beberapa contoh ya bahwa niat baik tidak cukup dalam ibadah di antaranya kisah sahabat ya yang dikatakan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam wailun lil aqawi Minanar ini salah satunya, bahwa ketika hadis ini, ya, ketika ancaman ini disampaikan oleh Nabi kita, "Sallallahu Alaihi Wasallam," ini kan kisah para sahabat yang uh, mereka bergegas berwudhu karena sholat asar sudah uh, hampir gitu ya, takut ketinggalan waktu, habisan waktu, bergegas mereka berwudhu sampai di antara sahabat Nabi. Ia tidak sempurna berwuduknya sehingga Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Celaka mereka yang berwuduk. Subhanallah. I, kalau kita katakan niatnya baik, Nabi biarkan itu. Tapi ketika wuduknya tidak ittiba, tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, maka disebutkan celaka bagi mereka. Bayangkan. Jadi niat baik tidak cukup, mesti dilengkapi dengan ittiba kepada nabi kita alaihi salatu wassalam ya. contoh kedua misalnya seperti yang disebutkan oleh Nabi SA. Salam mereka yang berpuasa tetapi dia katakan walaikal usah walaikal usah ini kan kisah ketika Nabi sallallahu dengan para sahabat dalam perjalanan Fathu Mekah dan itu terjadi pada bulan Ramadan ya. sampailah mereka Rasulullah di Qura'il Ghamim kalau tidak salah dari Ustaz ya, Qura'il Ghamim. Manas, mereka juga berpuasa, para sahabat berpuasa. Iya kan? Nabi SAW meminta gayung air dan Nabi SAW minum. Artinya apa? Membatalkan puasanya karena dalam safar. Ya. Dalam safar sampailah berita kepada Nabi SAW ada di antara sahabat-sahabat ini sudah asram menjelang maghrib waktunya sudah sudah hampir berbuka ini hampir berbuka. Tapi ada sahabat-sahabat yang menginginkan puasa, menyempurnakan puasanya. Padahal Nabi sudah berbuka, ikhwafillah. Perhatikan di sini. Ula'ikal usah, ula'ikal usah. Mereka itu orang yang durhaka. Bayangkan, orang berpuasa, menyempurnakan puasanya sampai terbenam matahari, dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Walaikal usah, walaikal usah. Apa sebab? Apakah karena niat yang tidak baik? Bukan. Niat mereka baik. Niat mereka adalah melaksanakan perintah Allah. Azza wajal Tetapi, tidak itibak kepada Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling terbaik di sana itu siapa? Rasulullah. Tapi dia membatalkan puasanya. Ya kan? Minum dia batal puasanya se sehingga orang-orang yang melanjutkan puasa itu dikatakan oleh Wasallam ulaikal usah saya katakan dalam ibadah tidak cukup niat baik tetapi mesti ittiba kepada nabi kita sallallahu alaihi wasallam apapun ibadahnya apapun ketaatan yang kita lakukan mestilah ikhlas yang menjadi dasar utama dan kemudian kita sempurnakan dengan Ketika kita kepada Nabi kita Al-Salatu Wassalam sehingga Fudal dalam perkataan tadi mengatakan ya idza kanal amalu ya apabila amal itu adalah mukhlishan lillah wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Kalau amalnya lillah ya karena Allah tapi tidak benar tidak diterima Allah Azza Tetapi sebaliknya apabila amalan itu adalah Uh, sawab benar itibak kepada Nabi tetapi tidak ikhlas pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh itu ikhufillah, ya, menjadi sebuah uh, rumus dalam sebuah ibadah ya, ketaatan kepada Allah jadikan keikhlasan sebagai dasar ya utama dalam beramal lillah dan kemudian jadikan itibak kepada Nabi SAW sebagai bagian yang tak boleh hilang dalam kehidupan kita. Jadi tidak cukup niat saya baik. Dalam contoh yang sangat banyak ya, seperti uh, uh, Said bin Musayyib ya dalam uh, seorang dialog dia dengan salah seorang yang dia lihat melakukan salat sunat fajar yang berkali-kali itu ya. Uh, sampai dia tegur bahwa ini adalah sesuatu yang uh, tidak baik dalam Islam. Lalu laki-laki itu mengatakan, apakah Allah akan mengazab saya dengan dengan solat yang saya lakukan? Cuba lihat kecerdasan ya sahabat ini uh, menjawab tidak Allah tidak akan men mengazab kamu dengan ibadah yang kamu lakukan, tetapi Allah mengazab kamu ya menyelisih sunnah Nabi Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita Pahami dalam ibadah kepada Allah azza wajalla tidak cukup hanya niat baik tetapi harus kita ya sesuaikan dengan tuntunan nabi kita alaihi salatu wassalam dan mesti banyak contoh-contoh yang lain insyaallah akan disempurnakan secara kontemporer oleh guru kita dr. Hilyawati itu contoh-contoh yang uh, yang terjadi di masa Rasulullah di masa ini tentu masih banyak insyaallah Insya insyaallah insya ya akan disempurnakan oleh beliau uh, saya akan akhiri bahawa eh uh, niat itu menjadi kunci dalam segala urusan kita dan niat itu memiliki kedudukan yang besar di dalam Islam bahkan seperti yang dikatakan oleh guru kita tadi bahwa niat ya lebih penting daripada uh, amal kita bahkan terkadang Allah Subhanahu wa taala mencatat satu kebaikan di sisinya hamba itu belum melakukan karena niat ya karena niatnya banyak orang yang dicatat di sisi Allah Ya, kebaikan-kebaikan yang telah ia niatkan tapi karena sesuatu dia tidak melakukannya, pahalanya sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka eh, tidak cukup niat baik dalam ibadah seperti Abdullah Ibnu Mas'ud katakan kam min muridin lil khairi la yusibah Ya, kam min muridin lil khairi la yusibah Betapa banyak orang yang menginginkan kebaikan nggak dapat kebaikan itu. Jadi kebaikan tidak tidak cukup dengan niat yang baik ya, tetapi harus ittiba kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus kita sempurnakan dalam kehidupan kita ya. Banyak sekali orang-orang yang menginginkan kebaikan tetapi tidak didapatkannya karena tidak sesuai dengan ya apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pahala kita di sana telah berbeda-beda ya berbeda-beda, karena ibadah sendiri juga berbeda-beda. Ada ibadah kita yang e, disesuaikan berdasarkan tempatnya, berdasarkan waktunya, berdasarkan jenisnya, ya kan? Dan berdasarkan niatnya. Ini kalau dijabarkan panjang lagi nih, ya kan? Ibadah itu kan berbeda-beda, jenisnya yang kita lakukan. Ada ibadah wajib, ada ibadah, ibadah sunnah kan begitu? E, dan ada ibadah di sisi waktunya ya waktu yang kita kerjakan di malam itu berbeda dengan waktu-waktu lain seperti Lailatul Qadar ya khairun al fisar ibadah yang kita kerjakan di malam itu berbeda dengan ibadah yang lain karena malam itu dilihat oleh Allah seperti seribu bulan tempatnya misalnya berbeda antara Masjid Nabawi dengan Masjid al Haram Mekah ya Al Aqsa di Palestina berbeda ya kan Nabi mengatakan bahwa salat di Masjid Al Haram bimi aci salatin fi ribu kali salat ya subhanallah dua rakaat yang kita lakukan di sana sama dengan seratus ribu ya kita lakukan di masjid selain masjid al haram ya dan masjid nabawi misalnya salatu bi bi masjid hada bi salatin fi dua rakaat yang kita lakukan di sana seperti seribu kali salat ini berbeda waktu berbeda tempat berbeda jenis ibadah yang kita lakukan dan berbeda niat. Ada orang yang niatnya lillah, ya makanya man kana yuridul hayat dunia wa zinataha kata Allah yang menginginkan dunia dan keindahannya. nufi Ya, kami berikan kepada mereka sudah. Tetapi apa? Ya, di akhirat tidak Allah berikan. Ya, bahwa apa yang mereka niatkan di dunia ini Allah berikan seluruhnya ya, niat apa saja bahkan Allah katakan ya tidak akan dikurangi sedikit pun dari kebaikan yang Allah berikan kepada mereka maka kata kunci kita adalah niat karena niat itu hakikatnya adalah Islam dan Islam adalah bersahari kepada Allah dan niat itu adalah uh, sebagai ya kunci atas segala amal-amal yang kita kerjakan oleh itu adalah sehat untuk diri saya sendiri dan kita semua agar kita senantiasa mengawal niat-niat kita Ya agar senantiasa berusaha untuk menjaganya, jangan sampai niat lillah ini akan uh, terumbar ya uh, kita ceritakan. Tidak perlu juga lillah ini, ini niat lillah itu Allah gitu. Tidak perlu juga sudah berikan. Apa yang kita lakukan? Tidak kita butuhkan ya jaza wala syukur. Tidak perlu kita balasan, tidak butuh kata syukur. Tapi orang yang diberikan bantuan harus tahu pula. Karena ada hadis Nabi mengatakan la yashkurillah man la Ah, ini harus tahu diri juga. Teman-teman Mentor tidak butuh kata syukur, terima kasih kita sendiri yang juga sadar gitu. Di sisi orang yang memberi tidak perlu pujian, tidak perlu uh, sanjungan, tapi di sisi orang yang diberi mesti juga harus ya melihat hadis Nabi SAW, kita tidak akan pandai bersyukur kepada Allah selama kita tidak pandai bersyukur kepada manusia. Barakallahu fikum ya semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi pertemuan kita ini Allah berikan selalu niat-niat eh, ikhlas lillah Subhanahu wa taala di dalam segala amal dan perbuatan kita wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tayib barakallahu fikum jazakallah khairan saudaranta Uh, lanjutan materi kita mengenai perkara niat ini dan kita akan sempurnakan dengan mendengarkan materi dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala Faliyata Putra Masyukur Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tuh> <tuh> Alhamdulillahirrahmanirrahim Walakibatulilmuttaqin wal Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh La nabiya wa la rasulah ba'dah Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh saudara Ray Pertama-tama eh uh, Marilah sama-sama kita Memperbanyak ungkapan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada pagi yang Penuh berkah ini, meskipun dengan suasana sejuk berasap, biasanya panas berasap, tapi sekarang sejuk, tapi berasap, tapi kita tetap harus bersyukur karena apapun keadaan yang sedang kita lalui, di situ pasti ada kebaikan-kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah. subhanahu wa ta'ala dan kita juga harus sama-sama memperbanyak -sama salawat dan salam kita untuk Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan cinta kita semakin mendalam untuk beliau. Mudah-mudahan kita selalu berbangga untuk berada di atas sunnahnya Kita berharap mudah-mudahan di hari akhir kelak kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Uh, dua guru kita yang sama-sama kita muliakan Dr. Dasman, Dr. Hadiatulah sudah berbicara banyak seputar judul kita pada pagi hari ini dan semua itu adalah daging ada kulit ada daging jadi yang tertinggal tulang kayaknya ini maka sisanya ini ini bagian tulang tulangnya nih. tulang itu kalau dipukulkan kita keras itu kita berbicara tentang niat sesuatu yang sangat organ dan itu adalah sepertiga dari agama niat itu sepertiga dari agama. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jamil Ulumi Wal Hikam memberikan penjelasan bahwa agama ini kembali kepada tiga hadis. Jadi syariat Islam itu kembali kepada tiga hadis. Yang pertama adalah innamal a'malu bin niat. Yang kedua adalah hadis Innal halal bayin Wal haram bayin Wabaynahuma umurun mustabihat Sedangkan yang ketiga Hadis <tuh> Man ahdasa Fi amrina haza ma laysa minhu Fahuwa raddun Jadi agama ini syariat ini semua akan kembali kepada Tiga hal ini Nah dikarenakan oleh yang pertama adalah Hadis innamal amalu biniyat. Maka beliau mengatakan persoalan niat itu adalah sepertiga dari dari agama. Beliau juga menukil apa yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa persoalan niat itu masuk ke sab'ina baban min abwab syariah Itu masuk kepada 70 bab syariat. Dalam semua bab-bab syariat itu bisa di dalamnya ada 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 niat bahkan saking pentingnya niat itu dalam kehidupan kita hal-hal yang tidak berhubungan dengan ibadah sekalipun hal-hal yang mungkin itu adalah pada persoalan-persoalan tradisi kebiasaan hal-hal biasa yang kita lakukan tapi kalau seandainya memang kita mengikutkan di dalamnya niat maka itu akan bisa menjadi pahala menjadi pahala disebabkan oleh oleh niat. Maka tadi dikatakan oleh guru kita sebuah ungkapan itu atau ya, hadis ya. Amalan yang kecil itu akan bisa menjadi besar disebabkan oleh oleh niat. Perbuatan yang biasa-biasa saja dia akan menjadi sangat berarti di sisi Allah kalau seandainya di situ ada niat. Bahkan sekedar membuka pintu saja Ternyata bisa menjadi sumber pahala, padahal tidak ada hubungan sah tidak sah buka pintu dengan niat, kan? Tidak ada hubungan kalau tidak kalau tidak pakai niat nih buka pintu tidak sah. Itu tidak, tidak tidak ada hubungannya. Tetapi dia bisa menjadi pahala kalau seandainya di hatinya ada tujuan baik dalam melakukan sesuatu, meskipun perbuatan itu perbuatan itu kecil. Itulah sebabnya, seperti yang juga tadi sudah disinggung para ulama kita memulai bukunya menulis karya-karya uh, mereka dengan hadis hadis innamal a'malu beniat Imam Bukhari padahal bab pertama itu soal badul wahyi itu saja ya mulainya wahyu tapi tetap saja hadis pertama adalah adalah niat riyadus salihin ditulis oleh Imam Nawawi itu juga awalnya adalah innamal a'malu beniat Ibnu Rajab Al-Hammali dalam Jamil Ulum wal Hikam hadis pertamanya juga adalah innamal a'malu binniyat. Semua itu menggambarkan pentingnya kedudukan niat dan sekaligus mereka ingin mengatakan bahwa mereka menulis buku itu dengan niat yang dengan niat yang baik. Karena kalau sesuatu itu ditulis atau dilakukan karena Allah, dia akan bertahan lama. Tapi kalau sesuatu bukan untuk Allah, maka dia akan musnah hilang begitu saja. Ketika Imam Malik menulis kitabnya Al-Muatta, adalah orang lain yang bilang, ya Imam, banyak pula orang lain yang menulis-nulis Al-Muatta juga. Ada banyak kitab Muatta yang ditulis oleh ala, ala orang lain. Apa jawaban Imam Malik? Maka nalillahi fahuwa bakin sesuatu yang kalau dilakukan untuk Allah maka dia akan bertahan akan bertahan lama ternyata memang yang bertahan itu adalah muataknya imam muataknya imam Malik yang kita bisa mengatakan bahwa beliau telah menulisnya karena Allah ikhlas semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala ikhwati fillah berbicara seputar niat tentu saja dia punya fungsi yang e, sangat besar sekali dalam kehidupan beragama kita atau dalam kehidupan ber, ber, bermasyarakat secara secara umum. Beberapa fungsinya ya para ulama sudah memberikan penjelasan dalam persoalan ini. Yang pertama sekali ya tentu saja fungsinya untuk memastikan bahwa kita melakukannya karena Allah. Lillah ikhlas karena Allah. Niat kita melakukan sesuatu adalah untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan innamal a'malu niat, sesungguhnya amalan-amalan itu nanti ditentukan oleh niat. Apa makna ditentukan di sini? Sah tidak sahnya itu bisa disebabkan oleh oleh niat. Oleh karena itu ibadah-ibadah. Kalau seandainya niatnya bukan karena Allah maka ia bisa menjadi ibadah yang tidak sah. Karena niat itu kalau dalam persoalan ibadah yaitu bagian dari bagian dari rukunnya. Maka fungsi pertama niat itu ya untuk memastikan bahwa kita melakukan satu perbuatan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, uh, hidup dan mati kita, itu semua adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, mungkinkah ada beberapa niat untuk satu perbuatan? Jadi kalau ditengok, ada lafaznya innamal a'malu bin niat dalam bentuk jamak. Ada pula innamal a'malu bin niyat. Itu ada dalam dalam Ibnu Rajab seperti itu. Karena bin niat itu dalam bentuk jamak berarti ah. boleh beberapa satu ibadah itu untuk beberapa beberapa niat. Dan apakah itu bertentangan dengan makna ikhlas atau satu perbuatan? Dan kita memang perlu untuk memahami memahami tentang konsep keikhlasan. Contohnya begini, ikhlaslah dalam mendapatkan dalam menuntut ilmu. Sekarang apa makna ikhlas dalam mendapatkan ilmu? Kapan niat itu akan menjadi rusak ketika kita menuntut ilmu atau atau belajar? Maka di antara maknanya seperti yang pernah dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin itu diantara maknanya menuntut ilmu karena Allah itu liraf il jahli an nafsihi untuk mengangkat kejahilan yang ada pada diri dia yang sebelumnya dia tidak tahu lalu menjadi menjadi tahu itu sudah bagian dari ikhlas karena Allah atau juga ketika nanti kejahilan sudah terangkat pada diri dia bagaimana nanti dengan ilmu yang dia punya dia punya andi dalam menyebarkan kebaikan dan dalam menyebarkan ilmu itu. Berarti bukan sekadar mengangkat kejahilan pada diri dia, tapi juga mengangkatkan kejahilan nanti dari masyarakat secara keseluruhan. Atau untuk membela agama Allah. Ini sudah ada beberapa poin. Oleh karena itu yang dimaksud dan keikhlasan itu ya melakukan sesuatu dengan tujuan untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan sesuatu untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah. Semua hal jika diridhai oleh Allah maka itu bagian dari bagian dari keikhlasan. Bekerjalah ikhlas karena Allah. Apa makna ikhlas karena Allah di sini? Seorang suami pergi keluar cari nafkah kerja, ikhlaslah mencari nafkah. Apakah ikhlas di sini tidak perlu uang? Hmm. Jadi dia, dia buka satu usaha, umpamanya dia dia ahli dalam bidang reparasi komputer, umpamanya. Dibuka usaha, selesai komputer diperbaiki, dikasih uang, enggak usah dikasih pak, saya ikhlas. Apakah ketika diambil upah dari jasa kerja dia, lalu dia tidak ikhlas? Nah, ini maka maka perlu di, dipahami keikhlasan. Padahal mencari nafkah itu tujuannya cari uang. Karena dia akan memberi makan anak dan anak dan istrinya. Maka ketika seorang suami keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki yang halal, karena dia berkewajiban untuk mendapat untuk memberikan nafkah anak dan istrinya, maka ia harus mencari ma'isha, uang. Maka untuk anak dan istri tadi memberi nafkah sebagai kewajiban dia, itu sebenarnya adalah bagian dari bagian dari keikhlasan, ikhlas karena Allah niat ini yang harus ada. Jadi kalau seandainya orang sudah bekerja secara ikhlas, maka dia akan benar dalam kerjanya. Dia tidak akan menipu lagi dalam kerjanya. Kalau seandainya ada barang-barang yang sebenarnya masih bisa diperbaiki nih, ha, rusak businya tapi bisa bisa, bisa diperbaiki. Dia nggak akan bilang, oh, nih pak, nih bus ini businya harus diganti nih, udah tidak baik lagi. Padahal masih bisa diperbaiki, karena dia niatnya mencari nafkah dan dia akan mencari nafkah yang halal kalau seandainya kerjanya itu dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. karena itu kata-kata lillah itu memang perlu dipahami secara baik di mana maksudnya adalah untuk sesuatu yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa contohkan nanti dalam persoalan ibadah. Umpamanya banyak penelitian-penelitian Uh, yang mengatakan bahwa ibadah solat, gerakan-gerakan yang ada pada solat, apalagi kalau dalam solat malam, itu katanya bisa membuat peredaran darah kita menjadi lebih lancar, berarti kita bisa menjadi lebih sehat, atau dengan puasa, umpamanya puasa bisa menjadikan orang menjadi sehat, berdasarkan kepada riwayat yang walaupun diperselisihkan, kesehatannya Ustaz ya sumu orang banyak mengangkat itu kalau sudah mulai masuk Ramadan tapi katanya hadis itu tidak sampai ya ke tingkat saya tetapi dokter banyak mengakui dari sisi kesehatan memang puasa bisa bisa mendatangkan itu memberi menyumbangkan kesehatan sekarang ada orang berpuasa niatnya memang untuk Allah, tapi terseliplah di situ agar dia sehat dengan puasa. Apakah niat untuk sehat karena puasa tadi itu merusak lillah tadi atau 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 tidak? Ah, berarti ada sesuatu yang yang memang eh, perlu untuk didalami terkait dengan kata ikhlas untuk hal-hal yang diridai oleh Allah. maka bisa niat kita berbilang satu dua tiga tapi semuanya adalah untuk hal yang diridai oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tapi lillah itu karena Allahnya harus ada maka Plato Socrates itu dalam biografi mereka itu suka untuk puasa dalam sebulan itu ada dia tidak makan tidak minum tapi apakah dia paham dengan kutiba alaikum usia? Plato Socrates tentu tidak. Maka dia tidak makan, dia tidak minum. Itu bukan karena niatnya karena Allah berpuasa, enggak. Hanya karena tidak makan dianggap itu memberikan kesehatan. Bisa menyumbangkan kesehatan kepada kepada diri-diri uh, dia. Tapi sama sekali tentu tidak akan ada niat lillah karena dia tidak kenal dengan Allah dan juga tidak kenal dengan dengan rasulnya atau tidak sebagai seorang yang yang beriman. Nah, ini jadi yang pertama membuat ibadah kita benar-benar diserahkan untuk Allah dalam artian untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, dalam hal ini jugalah kita bisa melihat ada kadang hal-hal yang orang sengaja nabi membolehkan untuk diperlihatkan satu amalan itu biar orang lain ter orang lain terdorong untuk melakukan. peralih di satu sisi kita harus tidak boleh meng, meng, apa namanya itu membangga-banggakan atau menyebut-nyebut amalan kita. Jangan, -jangan menyebut-nyebut bisa-bisa menjadi ria. Tetapi kalau memang tujuannya untuk biar orang lain terdorong, berarti ada sesuatu yang diridhai oleh oleh Allah, maka perbuatan itu menjadi tidak menjadi tidak tidak salah. Ah, tapi sekali lagi ini ada persoalan hati yang benar-benar harus maksimal dalam menjaganya kena dalam ada, apa dalam hal ini setan juga akan akan selalu kuat dalam mengganggu manusia tentang niatnya. Sedangkan yang kedua itu di antara fungsi niat itu adalah untuk untuk membedakan antara satu amalan dengan dengan amalan yang lain. Itu niat yang yang menentukan. Ada di antara ibadah itu sama, sama amalannya, sama pelaksanaannya tetapi yang membedakan adalah adalah niat. Kalau seandainya seseorang dalam keadaan safar, secara hukum fikihnya boleh dia menjama, jama zuhur dengan asar. Umpamanya dia jama takhir, umpamanya dikerjakanlah waktu zuhur kepada waktu asar. Itu sama-sama dua rakaat, sama-sama dimulai dengan takbiratul ihram, lalu nanti diakhiri dengan salam. Tapi mana yang asar, mana yang zuhur? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah adalah niat. Seandainya ada orang puasa nazar atau puasa sunnah atau puasa bayar hutang karena masih ada hutang Ramadannya itu pelaksanaannya sama semua waktu mulainya waktu akhirnya apa yang akan membedakannya ini nazar ini puasa bayar hutang dan hukumnya sama-sama wajib Nazar juga wajib bayar hutang juga juga adalah wajib yang akan membedakannya adalah adalah niat nah, jadi ini datang pada fungsi yang keduanya untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain perkara niat juga akan masuk nanti dalam hal-hal yang dalam kehidupan keseharian kita niat dengan niat yang baik eh, ada ada begini penjelasannya itu dalam kajian-kajian kaidah -kajian fikih niat yang la, niat yang baik dalam satu perbuatan yang salah yang tidak diketahui nah, perbuatan yang salah yang dia tidak tahu itu sebagai satu kesalahan dia tetap mendapatkan pahala dari dari kebaik dari niat niat baiknya itu karena kekeliruan itu dia tidak tahu. Apa contohnya? Seandainya ada seseorang merasa kasihan dengan orang lain karena dia belum makan. Lalu dibuliknya lah makanan untuk orang yang tadi dia kasihan nengoknya. Dengan penuh keikhlasan dia berikan makanan itu. Tapi dia tidak tahu ternyata makanan itu beracun dia tetap dapat pahala dari dari niat baiknya. Kecuali kalau dia tahu atau sengaja. Nah, kalau sengaja itu itu berarti tidak lagi niat baik. Sekarang dia tidak tahu. Ada orang yang kelaparan, jatuh di, di jalan kena lapar, dia boleh makanan nasi. Atau bukan beracun. Mungkin ada kandungan-kandungan yang yang diharamkan, seperti kandungan minyak babi atau kunungan apa kan tidak, boleh untuk untuk di, dimakan sekarang dibeliknya tanpa dia dia ketahui yang ada di hatinya hanyalah memberikan pertolongan atau bantuan kepada orang yang sedang dalam keadaan lapar ternyata yang diberikannya dalam makanan yang menyakitkan dia itu tetap dia mendapatkan tetap mendapatkan pahala ada juga contoh-contoh dalam apa namanya dalam kajian-kajian kaidah -kajian Ka fikih itu Seandainya orang membentangkan apa namanya itu jaring ya untuk nangkap ikan itu. Dibentangnya jaring, tujuannya mungkin untuk memperbaikinya atau ada yang robek nanti dijahit kembali. Tiba-tiba terperangkaplah burung di situ. Kalau tujuannya tadi adalah bukan untuk meletakkan perangkap maka dia tidak berhak untuk mengklaim bahwa burung yang, ter, yang terperangkap itu adalah milik dia. Umpamanya balam atau merpati. Ketika diambil oleh orang lain, orang lain itu tidak berdosa karena dia sedang mengambil sesuatu yang bukan milik pemilik jaring tadi. Tapi kalau seandainya dia bentangkan di depan rumahnya, memang tujuannya adalah untuk untuk menjadikan itu sebagai perangkap bagi burung yang terbang. Maka semua burung yang terperangkap di situ akan menjadi milik dia orang lain tidak orang lain tidak boleh untuk untuk mengambilnya. Apa yang membedakan ketentuan hukum di sini? Yang membedakannya adalah adalah niat. Niat pertama tujuannya memang untuk menjadikan itu sebagai perangkap sedangkan yang kedua, yang kedua tidak. Nah, jadi memang persoalan niat ini sesuatu yang sangat apa luas ya kalau sudah masuk ke 70 bab syariat ya tentu akan menjadi akan menjadi sangat luas sekali. Tinggal satu, satu pertanyaan. Apakah niat baik untuk perbuatan yang salah yang diketahui? Itu bisa menjadikan perbuatan itu juga menjadi baik. Jawabannya tidak. Mencuri niat untuk bantu orang bangun masjid. Mencuri dia. Nampak dia masjid tidak jedak jadi-jadi. Ada kedai warung situ dicurinya uang itu tujuannya untuk membantu orang apa membangun masjid. Itu haram. Itu tidak dapat di, dibenarkan. Jadi tidak semata-mata nanti niat yang baik lalu membuat semua perbuatan menjadi menjadi baik. Untuk hal-hal tertentu seperti yang tadi kita katakan, dia tidak tahu itu sebagai satu kesalahan atau dalam kondisi darurat mungkin ada hal-hal yang salah dilakukan untuk tujuan tertentu dalam kondisi tertentu, kondisi darurat. Seperti Ammar ibn Yasir yang telah fusbil kufur, tapi niatnya bukan untuk kekufuran, dan itu karena kondisi yang memang, kondisi yang memang dalam keadaan dia, dia terpaksa. Itu barangkali dapat sebagai pengecualian. Itu membabil istisna. Tetapi ketika ada perbuatan yang nyata-nyata itu sebagai satu yang salah salah perbuatan itu lalu dilakukan dengan niat yang baik maka yang salah ini tidak akan berubah menjadi tidak akan berubah menjadi baik bagaimana dengan perbuatan perbuatan syirik kan syirik ini sudah nyata-nyata salah umpamanya tapi dianggap kan niatnya baik apakah membuat perbuatan syirik ini juga akan bisa menjadi baik jawabannya sama dengan yang tadi itu mencuri untuk membangun untuk membangun masjid, mencuri untuk memberi bantuan anak yatim dan lain sebagainya. Yang harus diberikan itu adalah yang halal bukan dengan cara mencuri. Maka perbu perbuatan-perbuatan syirik yang sudah nyata-nyata tegas sebagai satu kesirikan, maka dengan niat baik pun itu tidak akan berubah yang syirik menjadi 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 pahala dikarenakan oleh niat baik, syirik tetap sajalah syirik Walaupun untuk apa niatnya, maka keserikan itu tidak dapat ditolerir. Inilah sesuatu yang apa namanya, yang asasi dalam beragama kita sebagai sebuah pondasi yang tidak boleh diutak-atik, tidak boleh dicampurkan dengan keraguan, tidak boleh dicampuri dengan hal-hal yang subuhat, seolah-olah hanya kalau dengan niat eh, yang baik lalu hal-hal eh, yang sirik nanti dapat dibolehkan maka bisa kita tegaskan itu sesuatu yang tidak bisa di tidak bisa dibenarkan dan itu sebagai satu satu kesalahan baik Villa barangkali mungkin itu ya sekedar tambahan dari apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru uh, kita mudah-mudahan bisa menambah penjelasannya yang benar itu datang dari Allah Dan yang salah itu karena kekurangan ilmu Atau barangkali karena juga godaan-godaan dan bisikan-bisikan dari setan Mohon untuk dimaafkan dan semoga Allah juga mengampuninya Terima kasih wa bihamdika la ilaha illa anta Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan saat untuk uh, tambahan dan pelengkapnya dari materi kita di kesempatan hari ini mengenai garis-garis besar haluan niat memang ternyata sangat urgent sekali, sangat uh, fundamental sekali perkara niat ini dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan dan juga ilmu kita tentang perkara niat yang menjadikan setiap amal ibadah kita itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebelum kita tutup, uh, Dikta kita di kesempatan pagi hari ini ada dua pertanyaan yang kita rangkum menjadi satu saja Ustaz di 082 081749099911 kita bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya di mana dinilai terlarangnya amalan yang katanya tak dicontohkan sebagai perkara yang bukan sunnah. Sedangkan seperti dikatakan tadi niat itu di dalam hati siapa yang mampu mendeteksi hati yang tampak itu cuma amalan tapi niatnya kan tidak kalau dikatakan bukan begitu cara mencintai Nabi ya itu kan sahabat Nabi dan para generasi terbaik tapi kami beginilah caranya dengan niat kami yang tulus ikhlas itu pertanyaan pertama Ustaz kemudian yang kedua bagaimana dengan kasus Imam Asyafi'i Ustaz yang kreatif dalam pelafalan niat sholat apakah dapat pahala atau malah dapat dosa karena dinilai terlalu kreatif dalam perkara ini. Jazakallahu khairan sa. Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh uh, Allah sudah panjang lebar pembicaraan tentang masalah niat ini. Dan semua sepakat bahwa niat adalah pokok. Kemudian sehubungan dengan pertanyaan apakah kreativitas kita otomatis mati ya karena niat ternyata tidak bisa merubah yang tidak syar'i menjadi syar'i. Ikhwani kaum muslim tadi sudah saya secara eksplisit juga menyebutkan Ustaz secara terang mengatakan tidak boleh keluar dari tiga uh, hadis yang merupakan kawaidul islam yang pertama hadis an -niyat. yang kedua adalah hadis man ahdatha fi amrin ahadha malaysa minhu bahwa yang ketiga adalah hadis tentang inal halal bayin wa inal haram bayin wa dan kita sepakat bahwasanya tidak satu pun yang baik kecuali Nabi sudah tunjukkan dan tidak satu pun yang buruk kecuali Nabi sudah peringatkan oleh itu Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitabnya Arisalah menyebutkan ma min nazilatin fi hadhil ummah illa wa fi kitabillah wa sunani rasulillah sallallahu alaihi wasallam sabilul huda fiha tidak satu pun masalah yang kontemporer tentu kontemporer di masanya kalau zaman masa kita kontemporer yang terjadi pada masa kita kecuali di dalam kitabullah Dan dalam sunnah sunnah Rasulullah mesti ada jalan hidayah di dalamnya. Maka lahir dari situ dua keedah besar bahwasanya Allah aslu til asya al ibaha. Tentu saja al asya di sini asya yang dimaksud dil ahdi, yaitu asya yang memang hasil kreativitas manusia. Ya, hasil kreativitas manusia tentu saja ini secara fitrah bisa dilakukan. Bukan yang di merupakan hak prerogatif Allah. Sebab sebagai sebagai atau sebagai syari. Sedangkan al-aslu bil ibadat adalah al-hurma atau tahrim. Maka dalam masalah ini, bila masalah itu bersifat duniawi, bersifat duniawi, maka hukum asalnya, sunnahnya adalah dibolehkan. Maka kita kita melihat sesuatu. Apakah dia merupakan masalah duniawi? Maka kita kan itu sunnah. Walaupun dia baru. Kerana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Antum alamu bi umuri dunyako." Kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Dalam ayat Allah sebutkan wal khaila wal bigala wal uh, afun, Wal khaila wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Allah ciptakan bagi kalian kuda, bagal, keledai untuk kalian kendari dan untuk kalian jadikan perhiasan. وَيَخْلُقُ مَا لَا dan Allah akan ciptakan lagi kenderaan-kenderaan perhiasan-perhiasan lain yang belum kalian ketahui sekarang berarti penemuan-penemuan kenderaan yang baru-baru itu itu sudah disebutkan dalam Al-Quran secara walaupun tidak secara spesifik karena sesuatu tidak mungkin secara spesifik kecuali barangnya sudah ada Makanya dalil umum berlaku di sini karena barangnya belum ada. Tapi akan ada seperti apa? Nanti ditemukan di masa-masa selanjutnya. Sehingga dalam hadis di antara perinciannya ada sebutkan di Al-Hakim At-Tirmizi tentang kendaraan e, bisa dirujuk dalam kitab Al-Inara fi Adabi Rukubis e, Hakim At-Tirmizi meriwayatkan bahawa Nabi alaihi salatu mengatakan akan datang masanya umatku naik kendaraan dari dalam kalau dipraktikkan hadis ini zaman Nabi tidak ada kendaraan yang dikendarai dari dalam berarti kan ini bisa di maksud adalah kendaraan-kendaraan yang akan datang di masa kita maka mengendarai pesawat dari dalam berarti sunnah bukan bid'ah. dan seterusnya oleh itu ikhwan fillah kalau kita kembalikan ke masalah tadi apakah dia masalahnya masalah sifatnya duniawi fitri atau dia sesuatu yang sifatnya agama i'tiqadi ta'abbudi tinggal kita kembalikan pada dua kaedah itu nah cinta kepada Allah dan Rasul Apakah termasuk masalah fitri duniawi? Seperti cinta kita kepada saudara, cinta kita kepada istri, atau cinta pada anak, cinta pada harta, atau dia punya makna ta'abudi dan syar'i. Bedanya adalah, bedanya adalah, dengan mencintai langsung jadi ibadah, jadi berpahala. Itu namanya ta'abudi. Sedangkan mencintai sesuatu yang sifatnya fitri, tabi'i, alami atau orang mencintainya tidak langsung dihitung ibadah. Seperti cinta kita pada harta kan tidak langsung jadi ibadah dia. Nah, sekarang pertanyaannya, kita mencintai Allah dan Rasul masuk ta'abbudi atau bukan? Kalau masuk dia ta'abbudi, maka di sini perlu benar perlu diperlukan cara-cara yang syar'i. Cara-cara yang syar'i. Karena cinta memang secara umum diperintahkan. Tapi ketika ada yang mengklaim cinta pada Allah, Allah tidak terima begitu saja. Tapi Allah katakan qul yani ya Muhammad in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim Katakan, hai Muhammad, kalau benar kalian cinta kepada Allah, ikut saya. Kan gitu, kan? Nah, kalau benar kalian mencinta Rasulullah, ikut Nabi alaihi salatu Maka ketika kita ikut Nabi, ikut Nabi itu bukan kan sebagian orang mengatakan yang disuruh ikut perintah Nabi atau ikut cara hidup zaman Nabi. Ini kan subuhat yang auzubillah yang seperti ini. ah, ustaz ya. ya. Kita disuruh ngikut Nabi atau ikut cara hidup zaman Nabi Tapi Yang diikut itu cara hidup Nabi itu yang disuruh ikuti. Karena cara hidup Nabi dan cara hidup kita Sepada umumnya sama Makan Kalau lapar Minum Kalau haus Naik kendaraan Kalau berpergian Itu kan cara hidup namanya Cuman jenis kehidupannya tentu berbeda ini yang kadang subuhan orang bermain kata-kata jadi orang, orang cerdas biasanya subuhan itu mesti dari orang cerdas ya, bukan orang biasa yang namanya subuhan catat dengan baik mesti dari orang, -orang cerdas tidak ada orang bongak yang bisa bikin cerdas subuhan ya, ya subuhan jadi kita disuruh ikut Nabi atau ikut cara hidup Nabi. Nabi itu praktekkan kehidupan beragama itu langsung. Jadi kalau nak ikut Nabi di waktu dia hidup tu dia lah diikuti. Kalau dah mati tak dia diikuti lagi. Jadi bagaimana salatnya di waktu hidupnya, bukan salat setelah dia mati. Bagaimana dia berkeluarga di waktu hidupnya. Bagaimana cara hidup Nabi itu yang dia contoh. Bukan hanya sekedar perkataan yang lu tidak ada contoh kehidupan Nabi Alaihissalam. Bagaimana dia salat, bagaimana berdoa, bagaimana berzikir, bagaimana mencintai dan sebagainya. Makanya Allah katakan, benar kalau cinta Allah, ikuti saya. Bagaimana Nabi mencintai Allah, seperti itulah nanti cinta yang diterima. Kalau tidak, itulah yang lahir sekarang. Orang sufi mencintai Allah dengan caranya sendiri. Orang uh, ilmu mutakali mencintai Allah dengan caranya sendiri. Orang kebatinan mencintai Allah dengan caranya sendiri. Apakah semua diterima Allah? Apa semua diceritakan? Tidak. Karena yang diterima itu adalah yang diizinkan yang sesuai dengan SOP-nya. Oleh itu, dalam hal ini, tanya kita sendiri, apakah mencintai itu takabud atau bukan? Kalau dia masalah fitrah biasa, ya seperti orang kafir kan juga cinta dia, sama Nabi, Nabi alaihissalatu Mohon maaf, sebagian orang kafir mencintai pribadi Nabi alaihissalatu wassalam. Menghormati Nabi. Sebagai manusia sebagai manusia. Dia mencintai Nabi Alaihissalam. Dianggap oleh mereka sebagai bapak kemanusiaan. Dianggap sebagai oleh mereka bapak keadilan. Dianggap sebagai bapak ilmu pengetahuan, bapak kasih sayang bagi yang mereka jujur. Tapi apakah mereka cintanya berbuat ibadah atau tidak? Ya enggak, mungkin mereka dengan cintanya memasukkannya dalam kitabnya. Atau dengan memberikan karangan bunga kepada kaum muslimin yang ada di negeri mereka. Atau dengan membuat perayaan-perayaan musik dan sebagainya. Itu cinta juga. Apakah cinta seperti yang dimaksud ibadah? Ya tentu tidak. Ya kembali ke yang tadi. Nah apakah kreativitas Imam Ar-Syafi'i melafazkan niat dalam salat? Pertama, perlu diketahui. Baik Imam Syafi'i maupun yang lain sepakat. Semuanya sepakat. Ijma' Bahwa niat seperti kata Tuhan Guru kita tadi adalah mahal wal qalb di hati. Baik imam syafi'i maupun yang lain, bersepakat. Bahawa niat adalah di hati. Yang kedua, seluruh ulama termasuk juga imam syafi'i, bahawa menjaharkan niat itu tidak disunahkan. Dia pakai mik kan, usalli. Ya. Itu bukan mazhab syafi'i. Itu sepakat. Yang ketiga khilaf di antara ulama apakah boleh dilafazkan atau tidak. Lalu dipahami dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ya mimma yambaghi yutalaffadhu biha kal haji seperti haji. Apa yang maksud Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sebenarnya adalah takbiratul ihram mesti dilafazkan ada asalnya. Seperti dilapaskannya ha? Ihram haji, ihlal bil haji. Cuma sebagian ulama syafi'iyah seperti Abu Abdullah Zubairi memahami talafuz bin niya usalli atau nawaitu. Ada di lah mulai berkembangnya talafuz bin niya dalam mazhab syafi'i. Ya. Yeah. Jadi pada asalnya itu. Dari situ mulainya. Sebab di murid-murid Imam Al-Syafi'i Rahimahullah Ta'ala Baik Al-Muzani Al-Wayti Dan lain-lainnya Rabi' bin Sulaiman Muradi Tidak ditemukan itu Talafuz bin Niyah seperti itu nah, Cuma Abu Al-Zubayr in ini yang pertama Sehingga dianggap itu Ma'azam mu'tamad dalam mazhab Syafi'i Jadi tidak mungkin kita katakan Imam Syafi'i berdosa dalam masalah ini Yang salah memahami bukan dia Bukan beliau yang salah Tapi Beliau dipahami dari ungkapan beliau. Andainya, kita berandai ini, saya yang salah sekarang, bukan Abu Abdullah Zubairi, bukan ulama yang lain. Uh, saya yang salah. Buat Imam ash rahimahullah mengatakan boleh melafazkan niat dalam solat dengan tujuan untuk menguatkan. Itu menguatkan itu dari ash ya, bukan dari Imam ash rahimahullah. Untuk menguatkan hati. Nah, apakah tentu ada puan yang dimarahkan? Apakah dengan melafazkan itu bila terjadi di lisan zuhur, di hati asar, mana yang jadi patokan? Berapa banyak niat orang melafazkan lain, niatnya lain. Ambo seikhlas saja lah temon jo statnya. Atau dua tu ibu, mak dua tu ibunya. <laughs> Makanya kita kadang-kadang dalam masalah ini ini ada perbedaan yang sangat yang sangat signifikan mencolok antara manusia dengan Allah Taala. Memang makhluk dengan <laughs> Khalid tentu beda ya. Allah bila seseorang hambanya semakin ikhlas dia bayar semakin tinggi, pahala semakin tinggi. Tapi kalau manusia kalau tengoknya kita semakin ikhlas dibayarnya seikhlasnya, <laughs> dibayar paling rendah. Alasannya apa? Dia sudah ikhlas sudah boleh tinggi-tinggi gajinya mungkin mungkin wallahu alam itu sebabnya Kementerian Agama sedikit budgetnya walaupun satkernya paling banyak di kementerian lain karena apa semboyannya ikhlas ber beramal ini kekeliruan besar ini ya kepada para pemangku kebijakan di Kementerian Agama jangan dirubah motonya jangan cuman anggarannya tolong di <guruh> kepada Pak Presiden juga kita usulkan Kementerian Agama itu semakin ikhlas harus semakin dibayar tinggi orang-orangnya supaya nanti tidak punya presiden yang kurang baik, karena selama ini memang tidak agak terkenal dengan titik-titik pula Allah astagfirullahaladzim kalau itu, kadang-kadang tadi, semakin ikhlas kita, semakin sedikit dikasih orang akhirnya terpaksa tidak ikhlas kadang-kadang sebagian orang terpaksa menyebutkan, harus sekian, kalau sebut seikhlasnya pasti sedikit dibagi kalau Allah ndak kalau bilang, kalau kita ikhlas, Allah tidak tahu niat kita maka semakin tinggi dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga usulan saya juga pada pemangku kebijakan dimanapun kalau karyawannya semakin ikhlas, semakin berprestasi, berikan apresiasi. Tadi saya baca berita Ustaz. Ada dosen-dosen Masya Allah di sebuah kampus, dulu di kampus yang lain, sekarang setelah pindah dapat apresiasi. Dengan prestasi yang sama, di kampus awal dapat sertifikat. Di kampus kedua sertifikat lebih bagus bentuknya Yang kedua dapat uang puluhan juta Nah jadi memang beda memang Jadi mungkin semuanya ikhlas beramal ini perlu diperbaiki <laughs> aplikasinya bukan, bukan diberubah itu Itu sudah pas itu ikhlas ber, beramal Tetapi pemahaman ikhlas itu harus di, dikembalikan kepada jalur yang benar Nah, apa yang mahu Syafi'i berdosa? Saya katakan tidak. Beliau seorang mujtahid. Iza istahadal hakimu pa'asaba palu ajran. Bila seorang ahli berijtihad, benar dua pahala. Wa iza istahada fa'akhtak palu ajrun wahid. Dan, imam, dan bila dia berijtihad dan salah, maka dapat satu pahala. Dan semoga Allah SWT memberikan beliau ketidukan yang tinggi. Dan kalau andai pun salah, maka kebaikan dan kebenarannya dibanding kesalahan-kesalahan yang kesalahan tidak seberapa. Dan kita tak berani juga menyatakan itu salah, karena yang salah sebenarnya kita yang salah memahami dari apa yang beliau katakan Allah ta'ala alam. Mungkin ada tambahan demo saya. Baik, jazakallah khairan, Ustaz. Ada tambahan, Ustaz? Nam? Fadl Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya kira sudah cukup luas tadi. Pak... Penjabaran dan jawabannya oleh guru kita. Cuma saya sedikit hanya menyinggung barangkali pertanyaan itu karena tadi ada hubungannya dengan cinta dan begini pula cara kami mencintai Nabi. Kenapa harus disalahkan? Barangkali muncul pertanyaan itu karena di bulan ini nih, <laughs> di bulan Rabiul Awal eh, yang apa namanya dikatakan sebagai bulan kelahirannya eh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu eh, diperingatilah dengan cara-cara yang berbeda, tergantung selera orang yang memperingatinya. Dan kita harus tahu bahwa cinta itu adalah amal, yaitu amal hati. Salah satu dari amalan yang dikerjakan oleh hati adalah cinta, cinta kepada Allah. Karena itu adalah amal, maka tentu harus juga menurut mengikuti bimbingan dan panduan dari dari Rasul karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir untuk membimbing kita dalam persoalan yang paling besar ada dalam persoalan amalan itu dan salah satu diantaranya adalah cinta maka kita harus melakukan juga bagaimana Rasul mengajar kita untuk mencintai Allah dan cara mencintai dia sendiri bahkan cinta itu persoalan yang sangat asasi itu kan kita tidak sempurna iman kita kalau seandainya tidak mencintai rasul itu lebih dari segala galanya bahkan termasuk dari diri kita sendiri Umar bin al-Khattab saja ditolak oleh Nabi ketika dia mengatakan siap mencintai Nabi dari segala galanya kecuali dari dirinya sendiri Nabi bilang belum ya Umar belum cukup itu sampai engkau cintai saya lebih dari dirimu sendiri Nah, ketika itu Umar mengatakan kalau begitu ya Rasulullah, saya siap mencintai kamu lebih dari diri saya sendiri. Maka para sahabat dulu membuktikan cinta itu. Eh, biarlah mereka yang berluka-luka, biarlah mereka yang kena panah, biarlah mereka yang sakit-sakit asal Rasul tetap tetap selamat. Itu bukti bahwa mereka mencintai Rasul lebih daripada diri diri mereka sendiri. Nah, dan mereka cintanya bukan musiman. Sabar-sabar dulu. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu mereka selalu membuktikan cinta mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak ada satupun mereka yang cintanya musiman. Datang bulan tertentu timbul semangat mencintai Nabi. Dan persoalannya bukan pada cintanya itu, tapi bagaimana cara mereka melakukan cinta itu. Maka kalau kita tengoklah beberapa acara-acara yang dilakukan, ada memang yang sebagai hal-hal yang biasa-biasa saja, yang barangkali di dalamnya tidak ada kemaksiatan, tidak ada kemungkaran, sekadar mengingatkan kita kepada sejarah Nabi, ya barangkali itu satu hal yang mungkin tidak ada masalah. Tapi ketika diikutkan oleh ritual-ritual tertentu, ada bacaan-bacaan zikir yang mesti dibaca, harus diulang-ulang bacaan zikir itu sekian puluh kali. Dan ada nanti keyakinan-keyakinan bahwa saat membaca lafaz tertentu, ruh Nabi hadir di situ. Ini yang sudah tidak bisa lagi diterima. Dan harus ada yang mengingatkan. Perkara orang menerima yang diingatkan itu atau tidak, itu lain masalah. Biar tidak menyebar lebih luas lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Tapi kalau seandainya tidak ada yang mengingatkan, tidak ada yang menyebut kalau itu sebagai sebuah kesalahan dan kekeliruan, nanti dianggap itu sebagai sebuah kebenaran dan itu yang akan dilakukan semakin banyak, semakin luas. Nah, oleh karena itu persoalannya bukan kita melarang mencintai Nabi, tetapi cintailah dengan cara yang benar dalam artian kalau seandainya ada hal-hal yang bersifat uh, sesuatu yang kemungkaran atau sesuatu yang yang mungkin di dalamnya bertentangan dengan akidah dan lain sebagainya atau dengan bersifat gulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gulu uh, dalam artian menempatkan beliau lebih dari yang seharusnya atau memberikan unsur-unsur ketuhanan kepada Nabi kita yang mulia dalam bacaan-bacaan zikir dan sholat selawat yang ada itu kebanyakan ada di antaranya yang memang mengandung unsur-unsur itu memberikan sifat-sifat ketuhanan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang harus kita luruskan yang harus disadari bahwa itu adalah sebagai satu kesalahan cintailah Rasul itu uh, setiap hari setiap saat tidak mesti hanya uh, dalam musim-musim tertentu saja dan jangan dengan cara yang dengan cara yang salah atau dengan cara yang menyimpang. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita semua agar benar dalam mencintai Nabi kita dan mudah-mudahan Allah menerima cinta kita itu karena cinta kepada Nabi itu membuat kita selamat di di mahsyar. Sekira itu sekedar tambahan wallahu subhanahu wa taala alam. Taip. Jazakallah khairan saat untuk jawabannya mudah-mudahan yang bertanya bisa memahami dan juga kita semua bisa menambah ilmu dan juga wawasan uh, dengan beribadah memang penting sekali niat yang baik dan juga cara yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang penting cara mencintai juga sudah diajarkan oleh Rasul kita bagaimana cara mencintai beliau yang benar. Taib generasi dan pemirsa KMTV. Uh, sepertinya ini akhir dari pertemuan kita di program Dikta untuk kesempatan hari ini. Jazakumullah khairan saat untuk ilmunya. Mudah-mudahan di pekan depan kita dimudahkan Allah kembali untuk bisa bersama guru-guru kita dengan membahas tema yang berbeda. Afan untuk semua salah kata dan kilas bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat barang siapa yang beramal untuk akhiratnya Allah akan cukupkan baginya urusan dunia saya so, tizamanun Alan nasi asabiru fihim qalqabit al jamarah akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang barang